Jadi ada kabar terbaru dari penerbit Clover, dan kali ini tuh kabarnya mengenai Sword Art Online. Dan ya, seperti yang sudah kalian lihat di layar HP kalian atau layar desktop kalian, kalau penerbit Clover ini tuh bakalan ngerilis atau menerbitkan volume kedua dari serinya Sword Art Online yang original leg novelnya, jadi yang timeline utama itu. Nah, sebelumnya itu kan penerbit Clover ini tuh juga mengeluarkan atau menerbitkan volume pertamanya, dan itu juga sudah aku review juga di channelku. Dan kalau kalian belum lihat, kalian bisa nonton di sini di 3 bulan yang lalu. Dan ini adalah volume pertama yang aku beli juga melalui PO-nya dari penerbit Clover. Dan kali ini tuh mereka menerbitkan lagi atau akan menerbitkan lagi volume keduanya, dan itu bakalan dimulai PO-nya itu pada tanggal 3 Januari sampai 10 Januari 2022. Dan biasanya itu bakalan ada juga itu di Gramedia gitu kan. Dan aku sudah buka ini linknya dari Shopee dan lihat di tokonya Gramedia, Gramet gitu kan. Itu beneran sudah ada, tapi ini bakalan mulai dibuka pembeliannya itu pada tanggal 3 Januari 2022. Dan ini adalah volume kedua. Dan seingatku, volume keduanya ini tuh bakalan menceritakan beberapa set-set story seperti pertemuannya dengan si Lika, Lisbeth, sama si Yui, bahkan ada si Sachi juga. Dan sini juga udah dijelasin nih, udah dikasih keterangan dalam isinya nanti untuk volume kedua, karena volume pertamanya itu kan fokusnya kepada Kirito dan Asuna dan lebih ke Iron Card-nya, dan disitu beneran selesai. Dan kalau aku nggak salah itu untuk volume ketiganya itu udah masuk ke arc-nya Fairy Tail, kalau aku Fairy Tail, Fairy Dance gitu kan, dan itu udah kayak ke Alo gitu. Dan ya, jadi bagi kalian yang suka Sword Art Online dan ngikutin, dan kalian mau coba beli leg novelnya secara legal, itu kalian bisa ke penerbit Clover, dan kalian bisa ikutin akun Instagramnya. Dan sebelumnya ini aku nggak di endorse ya, nggak dibayar untuk mengiklankan ini, cuman karena kalian tahu kalau channel ini tuh sangat-sangat SEO banget gitu kan. Nggak SEO banget sih, tapi beneran ini SEO anak emas di channel ini. Jadi ya, apapun berita mengenai SEO kayaknya menarik untuk aku bahas. Dan harganya sendiri tuh berada di angka 98 ribuan, 10 ribu masih sosok. Dan kalau kalian pakai voucher Shopee itu biasanya sih nggak kena ongkir sih, seingatku itu. Dan aku juga dapat bonus kemarin waktu pembelian volume pertamanya. Dan ya, jadi ini jadi cuma ngasih tau aja, volume kedua dari serialnya leg novel Sword Art Online Iron Card itu bakalan di publish atau bakalan diedarkan itu pada tanggal 3 Januari sampai 10 Januari untuk PO-nya. Dan untuk reguler penjualannya itu bakalan ada di tanggal 26 Januari. Jadi kalau kalian mau dapat lebih awal, kalian bisa melakukan PO. Dan seingatku harga PO sama harga yang reguler kayaknya nggak ada bedanya. Cuman kalau di PO itu dapat beberapa hadiah gitu kan. Seperti aku dapat kemarin itu dapat a note gitu yang ada covernya dari karakter Kirito gitu. Dan ya, jadi itu sajalah dulu untuk informasi SEO Sword Art Online mengenai leg novelnya. Jadi kalau kalian pengen beli ya beli, dan ini volume pertama udah masuk best reseller mereka ya untuk tahun 2021, dan mungkin awal tahun 2022 ini volume keduanya bisa jadi masuk ke best reseller lagi. Dan ya, semoga saja ini bakalan lanjut ke beberapa volume-volume ke depan, karena memang sangat sulit mendapatkan terbitan-terbitan leg novel atau translitan-translitan leg novel secara legal kan di Indonesia. Banyaknya itu kan dari web-web. Dan ya, kayaknya itu sajalah dulu untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.